you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Mita Arista. Kembali lagi di segmen Weekend Ceria bersama Bunda Arista. Nah, Bunda Arista di weekend kali ini mau berbagi resep, yaitu bikin empek-empek ikan yang pastinya rasanya mantul, enak banget. Jadi tonton terus ya videonya sampai selesai. Nah moms, untuk bumbunya ini aku udah ulek bawang putih, terus aku kasih merica sedikit. Kita ulek sampai halus ya moms. Nah moms, kemudian ini Bunda Arista lagi masak terigunya. Ini aku pakai 2 sendok makan. Kita masak terigunya sampai mateng gitu sih. Nah moms, kebetulan ini aku gak di rumah ya. Kebetulan ini aku lagi di rumah teman aku. Aku diajakin sama teman aku bikin empek-empek ikan. Katanya sekalian untuk konten. Jadi ini sebenarnya resep dari teman aku ya moms. Nah moms, ini aku kasih bumbu yang tadi udah kita ulek. Ini aku kasih bawang putih, terus kasih merica dan sedikit garam ya mom. Nah terigunya kita masak kayak gini dulu. Nah moms, ini kita aduk-aduk ya mom sampai agak kentalan gitu. Nah mom, setelah mateng ini aku pindahin ke panci. Next, selanjutnya ini ikannya udah aku halusin gitu, terus udah kita pisahin dengan tulangnya. Nah mom, selanjutnya ikannya langsung aja kita masukin ke bumbu yang udah kita masak tadi. Kita campur jadi satu. Nah kita aduk. Terus sambil diaduk kita masukin tepung tapioka atau tepung kanji. Sedikit demi sedikit ya moms, sambil diaduk. Oh ya mom, jadi sambil nonton jangan lupa ya moms untuk like, comment, dan subscribe. Dan selamat datang bagi para moms dan teman-teman yang berkunjung di channel aku. Selamat datang untuk kalian semua. Semoga kalian selalu diberi umur yang panjang, kesehatan, dan rezeki yang lancar. Amin. Jadi moms, ini kita aduk-aduk, campur sampai kalis ya moms. Nah selanjutnya kita masukin lagi tepung tapiokanya. Next, selanjutnya moms, ini aku kasih 1 sendok garam supaya empek-empeknya lebih terasa gitu. Kemudian kita aduk-aduk kembali, kita campur. Jadi ini aku nggak pakai penggilingan ya moms, ini aku pakai tangan aja. Jadi bikin empek-empek itu butuh kesabaran agar hasilnya lebih maksimal.
Nah moms, ini udah hampir kalis ya moms. Nah moms, ini udah selesai, ini udah kalis. Jadi langsung aja kita bentuk seperti ini, terus kita kasih telur. Nah telurnya itu kebetulan kita kocok, abis itu kasih penyedap, kemudian kita bentuk kayak gini. Terserah ya moms mau bentuknya bulat-bulat, panjang-panjang kayak gini. Nah moms, ini empempeknya yang udah kita bentuk tadi langsung aja kita masak dengan api sedang, yang pastinya kalau udah ngapung gitu berarti udah masak ya moms. Jadi moms, ini empempeknya udah jadi. Nah lumayan banyak mom hasilnya. Jadi ini tuh rasanya mantul banget, tinggal kita goreng aja. Nah moms, ini empempeknya yang udah aku goreng, yang pastinya rasanya mantul banget, ditambah dengan cukonya yang segar. Jadi selamat mencoba ya moms, empempek ikan ala Bunda Arista.